ketemu sama Tadya, ke Surah Sekretan, ada yang mau pilih Pak Bu, ada yang mau pilih di SOTD, ada semuanya ada. Dan lebih lengkap lagi, yang pilih Yayasan, dipimpin langsung oleh Bapak Andi Ibrahim Atalapa. Kita tidak mencoba untuk membuka diskusi lebih panjang, kenapa? Sudah banyak kali kita duduk sama-sama hanya bahas masalah ini. Sehingga saya singkatkan tadi bahwa kita tunggu Pak Gub, kita ketemu langsung Pak Gub, saya mediasi. Mudah-mudahan besok ada waktunya beliau, kita ketemu langsung dengan Ketua Yayasan. Bagaimana menyelesaikan itu, kita inginkan stadion juga cepat pembangunannya, megah, dan kita bisa menyaksikan, menikmati. Tapi kita juga tidak inginkan ada pihak-pihak yang kita tinggalkan. Misalnya pihak pengelola yayasan yang sudah lama membina stadion di Matalata itu. Tidak bisa kita dengan mudah begitu saja meninggalkan IOS ini. Nah inilah, mudah-mudahan Pak Gub nanti besok bisa memahami kondisi yang ada, sehingga ada solusi yang kita dapatkan. Ya itu dia. Jadi setelah kita ketemu tadi ini, oleh Komisi E meminta kepada semua pihak untuk cooling down, tidak ada kegiatan-kegiatan lain atau semacam eksekusi di lapangan sampai atau setelah kita ketemu Pak Gub langsung. Apakah nantinya direncanakan di Polres Tabes, kan besok ada juga di Polres Tabes? Oh itu saya tidak tahu kalau ada itu, tapi mungkin masalah keamanannya saja. Tapi kan pokoknya ada di Pemda, sehingga solusi yang kita ajukan di komisi ini atau dewan ini adalah pas ketemu langsung Ketua Yayasan dengan Pak Gub.